Sidang kasus suap Hakim PT UN Medan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sidang memperdengarkan hasil sadapan terdakwa pengacara senior Otto Cornelis Kaligis yang meminta anak buahnya mengamankan kuitansi seusai operasi tangkap tangan KPK terhadap anak buah OC Kaligis, Ia Gari Bastara, pada 9 Juli 2015. Berikut rekaman sadapannya. Tapi pasti dia dipancing itu. Karena kemarin saya bilang, dia bilang bawa buku, ya, bawa aja buku, saya bilang begitu kan. Tapi saya nggak tahu gimana cerita, tapi Iwan udah berangkat. Belum Pak, Iwan baru mau menuju ke kantor nih, dia kan misalnya sidang tipikor, Anissa ada. Jadi tapi saya udah suruh ke kantor. Iya, kalau kita bila aja, bila kan kalau saya. Iya, benar. Kasihan itu aja. Kita lagi nyari info juga sih Pak. Saya nggak tahu itu gimana sih. Yang telepon Pak itu, Pak. Itu yang saya ditangkap? Iya, Pak. Terus di mana? Nggak sempat ngomong lagi, karena udah gaduh, Pak. Oh, banyak sekali orang yang itu di sana? Suaranya rame sekali. Oh, kenapa? Iya, nggak tahu. Jam berapa dia tangkap ini? Barusan nelfonnya kira-kira, kira-kira 10 menitan yang lalu deh Pak. Tadi dia telepon jam 9.54. Jadi teleponnya mati langsung? Enggak, masih nyala terus. Soalnya kan saya over ke Firdan. Firdan juga dengar kita panggil Gary, dia nggak jawab. Tapi kita dengar suara orang rame gitu.